Okey, baik. So kita akan record. Kenapa kita record? Kerana video-video ini cikgu akan upload dalam YouTube channel cikgu, iaitu YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi. Kamu tengok kat YouTube. Okey, Cikgu Rafi. So kamu boleh tengok. Iaitu berkaitan video-video yang telah lalu. So kamu boleh tengok macam-macam video ada. Tak silap cikgu form 2 saja pun dah ada dekat-dekat 40 lebih ke 50 lebih. Okey, video-video kelas. Jadi boleh tengok. Okey, so kalau nak cepat, lagi baik apa tahu. Please subscribe, like and share. Jangan lupa ya. Dia kan selalu buat macam tu kan. Please subscribe, like and share. Di situ. Okey. Baik. Okey, so ada yang tanya, okey, Amar, how to fix problem? Volume problem kat handphone saya. Cuba tengok dekat dekat Zoom tu, kamu tengok dekat mic tu, okey, yang bahagian apa, speaker. So kamu adjust, select a speaker. So kamu pilih mana-mana speaker. Okey. Dan cuba kamu pilih salah satu. Sampailah kamu dapat yang kamu boleh dengar. Boleh. Cuba letak dalam beras, boleh tahan juga engkau ni Zik. Boleh tahan juga engkau ni ya. Okey, baik. Jom kita lihat sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, jom kita tengok tentang sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Apa itu sosio budaya, cikgu? Baik, di sini ada dimaklumkan bahawa sosio budaya, okey, merupakan kita kata sebagai cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat. Cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat. So kita telah belajar bahawa kerajaan alam Melayu ada 7 kerajaan ya. 7 kerajaan, iaitu Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. So ada 7. Jadi mereka semua ini, okey, sosio budaya mereka maksudnya cara hidup, pemikiran diorang semua hampir sama. Walau bagaimanapun, sosio budaya ini diamalkan mengikut kesesuaian lah. Kesesuaian situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing. Jadi sosio budaya masyarakat kerajaan Melayu sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Macam mana diorang tahu sosio budaya kerajaan dulu, cikgu? Diorang boleh tengok daripada bahan bukti seperti ini . Okey. Cikgu terdengar laungan azan tu, azan Isyak. Jadi kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan Isyak. Sekejap . Okey. Okey. So kita lihat di sini berkaitan dengan sosio budaya masyarakat kerajaan Melayu. Dan apakah bukti dia? Macam mana diorang boleh tahu, cikgu? Okey, kamu nampak tak dekat sini? Ini adalah gambar replika batu bersurat. Batu bersurat Talang Tuo. Di Palembang. Maknanya di mana ni? Ini adalah di Kerajaan Sriwijaya. Nampak tak tulisan dia? Kalau kamu tengok betul-betul tulisan dia kan, wih, macam tulisan dia ni. Okey, jom kita tengok. Tulisan dia, dia ala-ala macam tulisan Tamil sikit. Sebab cikgu memang biasa tengok tulisan Tamil. Okey, tapi dia rasanya tulisan Sanskrit. Tulisan Sanskrit sikit. So dia cerita tentang apa? Cerita tentang sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Ini batu bersurat. Kamu tahu dia tulis macam mana? Dia bukan tulis dia ukir. Macam tulisan Hindi, betul. Dia ukir macam tu tau. Dia pakai pahat tu. Dia tulis macam tu. Jadi kalau kita lihat, tulisan dia memang teratur. Okey. Dan kalau kita lihat, ini juga salah satu daripada ukiran watak Ramayana pada dinding Angkor Wat. Watak Ramayana pada dinding Angkor Wat. Kita tahu kan, kita dah pernah pergi Angkor Wat. Jadi kita boleh tengok bahawa di dinding-dinding tu ada dia punya ukiran-ukiran. Kenapa tangan dia orang selalu pelik? Sebab dia memang pegang macam tu. Dia orang dulu kan, kalau dia silat, dia pegang macam tu.
Gitu, nampak? Gitu. Kan dia macam tu. Dia orang dulu memang macam tu lah. Dia pegang tu. Bermakna itu budaya dia. Dia sentiasa membawa pedang. Dia macam tu. Bukan macam orang sekarang. Orang sekarang sikit-sikit buat macam ni kan. Lepas tu buat TikTok. Orang sekarang buat TikTok. Orang dulu tak mainlah TikTok. Betul-betul lawan. Kan? Jadi, nampak tak betapa hebatnya orang dulu zaman moden. Tapi kan, cikgu sukalah eh. Ada pelajar tanya, cikgu, rajinnya dia orang cikgu. Dia orang ukir satu-satu kat batu ni kan. Dia orang ukir satu-satu. Baik. Kamu kena tahu eh, zaman dulu tak ada smartphone. Zaman dulu tak ada smartphone. So kalau dia orang buat satu tu, dia orang akan tekun buat daripada pagi sampai petang. Macam tu. Kalau sekarang buat, baru titik-titik-titik kan. Titik-titik-titik. Oh, siapa pula ni? Oh, okey, WhatsApp. Okey, baik. Baru nak post titik-titik-titik. Halo. Ya, halo. Ya. Okey, baik. Okey, kemudian berbuat. Terlalu banyak. Terlalu banyak gangguan sebenarnya. Betul kan? Macam kamu kan. Baru nak buat homework sikit, titit. Halo, siapa pula ni? Kan? Jadi tak siap-siap kerja. Kan? Jadi itulah dia. Okay. Dan benda ni sebenarnya cikgu sendiri pun berlaku pada cikgu sendiri. Aduh, stres dibuatnya. Stres dibuatnya kan? Tak siap-siap kerja sebab gangguan. Yes, distraction. Tapi orang dulu tak ada. Orang dulu diorang boleh okay je. Tak ada orang nak masak saya pun. Cik, kan. Marilah kongsi nombor telefon. Nak tengok kita orang WhatsApp. Ya. Jangan. Cik, okey, baik. Okey. So kita tengok. Okey. Beratus nanti yang tak terlayan pula nanti kan. Alright. Kita lihat itulah dia. Sosio budaya iaitu cara hidup orang dulu-dulu. Baik. So kita nak tengok okey 3.1 iaitu bahasa dan tulisan. Sebab kita fikirkan kerajaan alam Melayu ni besar tau. Okey, termasuklah daripada kalau macam sekarang kan kita ada Thailand, kita ada Cambodia, kita ada Vietnam, kita ada okey Indonesia, Filipina, kemudian kita ada Sabah, Sarawak dan sebagainya kan. Sekarang ni pun bahasa dah berbeza-beza. Kalau dulu cikgu, bahasa dia orang dulu beza-beza tak? Memang berbeza-beza. Macam kita sekarang ni. Okey, kita ni kalau orang Thailand datang cakap dengan kita, kita faham tak? Tak faham kan? Sawadikap. Nangkukap ni kakri kakap. Yang kita tahu apa? Sawadikap, nasi goreng Pattaya. Kemudian apa? Tom yam. Itu je lah yang kita tahu ya. Okey. Konnichiwa tu Jepun. Ya, kan. Sawadikap. Siakap goreng ada. Semua makan. Cikgu tahu bahasa Thailand? Uish, kamu jangan tanya. Cikgu memang tahu bahasa Thailand. Dia tak panggil bahasa Thailand. Dia panggil bahasa Siam. Kau nak tengok macam mana cikgu cakap Siam? Takut terkejut je nanti. Takut terkejut je nanti. Okay. So, Sasi nak tahu. Okay, tengok eh. Cikgu cakap Siam. Siam. Cam. Okay eh. Okay, baik. So, itulah cikgu cakap Siam. Okay, baik. Okay, jom kita tengok. Ya, yeah, betul tu cikgu. Ya, yeah, betul. Mantap. Okay, jom kita tengok. Alright. So, kita lihat. Okay, bahasa dan tulisan. Baik. Cikgu, boleh ke Siam? Baik. Perkembangan bahasa, kalau kita lihat, perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Biasanya bahasa ni dia datang dengan sistem tulisan tau. Jadi kerajaan alam Melayu ni oleh kerana dia sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ni maksudnya open minded. Bila open minded, masyarakat kerajaan alam Melayu ni membolehkan sistem tulisan itu dia berkembang dalam kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah tu. Jadi, penggunaan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Betul? Betul.
Tak payah pergi jauh lah. Bahasa ni dia akan berkembang tau. Untuk pengetahuan kamu dulu, contohlah orang-orang zaman dulu, orang Melayu dulu ya. Kalau dia cakap kan, Tuan hamba, Tuan hamba nak pergi mana ya? Hamba tengok Tuan hamba ini ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, pening hamba tengok. Itu bahasa dulu. Bahasa orang dulu-dulu. Kemudian makin lama sampai sekarang, engkau kenapa? Aku tengok kau ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Peninglah aku tengok. Nampak tak? Perubahan bahasa. Macam mana diorang buat perkataan baru? Apabila bercampur aduk. Bercampur aduk. Bolehkah kita cipta bahasa baru? Ada je korang cipta? Tak cari, cuba korang tengok tadi. Gitu. Gitu tu bahasa baru. Kan? Gitu. Kemudian tiba. Bahasa baru. Tiba. Okay. Kan? Itu contoh-contoh perubahan bahasa. Nampak tak? Kan? Gitu. Tiba. Sungai tiba, cikgu. Tiba di situ. Kan? Padahal tiba-tiba. Kan? Tiba. So, itu perubahan bahasa. Perubahan bahasa. Jadi, kenapa perubahan bahasa? Kerana perubahan zaman. Jadi, penggunaan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Sebagai contoh, kalau kita tengok Okey, kita tengok daripada contoh. Cikgu, ada pula yang tanya, cikgu tak kena gigit nyamuk ke duduk dalam hutan lama-lama? Okey, baik. Cikgu sebenarnya kan memang suka duduk tepi hutan sebab cikgu sebenarnya memang seorang pembunuh. Serial killer. Sebab cikgu pembunuh nyamuk. Jadi memang cikgu pembunuh bersiri bagi nyamuk-nyamuk yang ada di sini. So dia orang tak berani dengan cikgu. Pembunuh nyamuk ya. Okey, pakai apa? Spray. Bukan Tarzan ke rambut panjang tu. Boleh juga. Ni Tarzan Melayu. Dia panggil apa? Dia tak panggil wo macam tu. Dia panggil assalamualaikum. Wahai binatang-binatang sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak. Baik. Okay. Bagi epic je korang ni. Serial killer. Cikgu serius tersedak. Apa beza serial killer dengan killer biasa? Tazer bukan pakai sepeda. Ini Tazer modern lah. Tazer modern pakai seluar, pakai tali pinggang. Baik. Dah, jom. Kita tengok kerajaan Funan. Jom. Funan ni menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Dan hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Funan yang bertarikh abad kedua. Kalau kamu masih ingat, kerajaan yang terawal di alam Melayu ialah kerajaan Funan sebab dia bermula daripada abad pertama. Betul kan? Kerajaan Funan. Buat nota ke cikgu? Tak. Buat nota nanti bila cikgu ajar buat nota. Baru buat nota. Yang ini kamu dengar aja dulu. Dengar dan faham. Dan kalau tak faham, bertanya. Boleh Aziz? Okey. Dengar, faham. Kalau tak faham, bertanya. Okey. Alright. Baik. So, Funan bertarikh abad kedua. Batu bersurat tu ya. Dan tulisan. Tulisan pula. Tulisan masyarakat Funan berasaskan tulisan orang Hiu yang menggunakan tulisan orang India. Baik. Macam mana bentuk dia cikgu? Lebih kurang macam tadilah. Macam tadi ni, kalau kita tengok yang ini kan, macam ni. Ini tulisan-tulisan orang-orang Hiu lah. Dia lebih kurang macam tulisan orang India. Dia bentuk tulisan Tamil lah, ataupun bentuk tulisan Hindi. Dia macam tu. Jadi itu dipanggil tulisan orang Hiu yang telah cikgu India lagi awal lah cikgu. Baik, Dai. Untuk pengetahuan kamu. Okey. Baik, korang ni mesti tak dapat lagi kan? Mesti tak faham lagi kan? Baik. Cuba korang bayangkan, sekarang ni korang belajar kerajaan alam Melayu. Iaitu kerajaan terawal ialah kerajaan Funan. Okey, iaitu abad pertama. Perasan tak kalau korang belajar yang tahun lepas, form 1, kamu belajar tamadun India, tamadun Cina,
tamadun Rom, tamadun Yunani. Itu semua sebenarnya adalah sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Maknanya bukan abad pertama tau. Iaitu sebelum abad pertama. Iaitu zaman-zaman sebelum sebelum Masihi. Maknanya di sini, maknanya dalam dunia ni, okay, kerajaan apa yang wujud dulu? Tamadun-tamadun. Tamadun India, tamadun China, tamadun Rom, okay, tamadun Yunani. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum empat-empat tamadun tu, ada lagi tamadun awal. Iaitu tamadun apa? Tamadun Indus, tamadun Huanghe, tamadun Mesir Purba, dan yang paling awal, tamadun Mesopotamia. Yes, itu susunan dia. So yang awal-awal tu korang belajar masuk form 1. So sekarang ni bila masuk abad pertama, belajar kerajaan alam Melayu. Boleh faham sekarang eh? Dia punya kronologi ataupun susun atur peristiwa. Nampak tak? Gitu. Gitu pula kan? Begitu. Faham-faham. Yes, betul. Bagus dah eh. Baik. Kemudian, okey, kita tengok masih lagi kerajaan Funan. Kerajaan Funan, okey, menggunakan bahasa Sanskrit, kemudian dibuktikan dengan batu bersurat Funan bertarikh abad kedua, dan tulisan masyarakat Funan berasaskan tulisan orang Hui yang menggunakan tulisan orang India, dan Funan menggunakan kalender Saka. Kalender Saka yang berasal dari India. Maknanya, okey, kita tahu bahawa semasa kita belajar form 1 dulu, semua tamadun-tamadun ni ada mencipta kalender, betul? Masa form 1 dulu kan, semua ada mencipta kalender. So salah satu kalender daripada India itu juga telah telah digunakan oleh kerajaan Funan. Nampak tak? Ada kalender, tapi bukanlah macam kita sekarang ni kan, Januari, Februari, March, April, bukan. Dia ada kalender khas dia. So itu di mana cikgu? Itu di Funan. Hebat juga kerajaan alam Melayu kita eh. Baik. So kita lihat kerajaan yang kedua, iaitu kerajaan Champa. Champa ni, masyarakat kerajaan Champa ni, dia menuturkan nama jenera dulu apalah eh. Tak tahulah tu. Dah tak timbul lah nama Januari dulu kan. Baik, masyarakat kerajaan Champa ini menuturkan. Menutur tu bercakap kan. Bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu Champa. Bahasa Melayu Champa. Dan bahasa Sanskrit. Okey, kalau kita pelik kan. Contohnya, kita pelik cikgu. Macam mana agak-agaknya bahasa Melayu Champa ni? Dia ada slang-slang dia lah. Contohlah eh, macam kita dalam negara Malaysia ni, kalau kamu pergi negeri-negeri lain, dia mesti ada slang lain-lain kan. Ada bahasa Melayu bahasa Melayu Kelantan, bahasa Melayu Perak, bahasa Melayu Terengganu, bahasa Melayu Kedah. Memang lain-lain. But still dipanggil bahasa Melayu. Kamu pergi Sarawak pun bahasa Melayu Sarawak. Pergi Sabah, bahasa Melayu Sabah. So dia ada beza sikit-sikit. Kalau di Selangor ni macam Assalamualaikum, apa khabar? Nak buat apa tu? Dia begitu kan. Tapi kalau kamu pergi Perak, dia lain dah. Dia lain dah. Dia kata, apa khabar? Lama tak jumpa ya. Dia ada nada. Dia ada nada dia. Pergi ke Kedah, lain. Apa khabar na? Awak hang lagu ni. Dia ada lagu sikit. Apa khabar? Awak hang lagu ni. Dia tu Kedah. Nampak tak? Bahasa Melayu pun okey, pergi negeri-negeri lain beza. Kalau kamu pergi Melaka lagi best. Pergi Melaka kan, dia memang cakap kasar sikit. Tapi hati dia baik. Dia kata apa tau? Dia jumpa, "Assalamualaikum." Celaka kau, dah lama tak jumpa kau. Aku ingat kau dah mati. Rupa-rupanya ada lagi. Terkejut. But serious.
Serius. Okay, memang serius. Memang selalu dia cakap macam tu. Dia cakap kasar tapi dia baik. Dia baik sebenarnya. Okay. Okay. Okay, baik. So, itulah perbezaan bahasa-bahasa Melayu. So, bahasa Melayu campak pun sama. Hang Tuah lain. Hang Tuah lain. Hang Tuah ni sebenarnya bahasa dia sangat-sangat lembut. Orang-orang Melaka dulu-dulu sangat lembut. Assalamualaikum Tuan Hamba. Patut siap berpantun. Dua tiga kucing berlari. Anak kerbau mati tertambat. Dua tiga boleh ku cari. Mana nak sama engkau yang ku terpikat. Nampak tak? Dia berpantun je. Berpantun. Orang-orang Melayu dulu. Betul? Okay. Jaji Melaka. Tak. Bukan. Tu pantun. Jadi itulah perbezaan bahasa-bahasa Melayu. So, bahasa Melayu campak. Cikgu flut siapa ni? Tak ada. So, hal ini. Okey, masyarakat kerajaan campak menuturkan bahasa Melayu campak dan bahasa Sanskrit. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Campak hebat eh. Dalam aspek tulisan, okey, dalam tulisan pula, masyarakat kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava dan juga tulisan Champa kuno. Penggunaan tulisan Pallava ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Sambuvarman. Baik, mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, penggunaan tulisan Pallava dibuktikan dengan penemuan inskripsi. Cikgu, apa itu inskripsi? Sebenarnya, inskripsi itu ialah tulisan-tulisan yang terdapat pada batu bersurat. So, kalau batu bersurat tu ada tulisan-tulisan tu, tulisan tu dipanggil inskripsi. Kan? Tulisan tu dipanggil inskripsi. Kalau tulisan itu ditulis di atas kertas-kertas lama, okey, dia ada tulis kat kertas lama kan? Itu dipanggil manuskrip. Manuskrip. Di atas kertas. Tapi kalau yang pelakon-pelakon tu bercakap, yang pelakon-pelakon drama, pelakon filem, dia kena baca kan? Itu dipanggil apa? Itu bukan manuskrip. Itu dipanggil skrip. Nampak tak? Inskripsi, manuskrip dan skrip. Boleh faham perbezaan dia? Manuskrip tu catatan di atas batu bersurat. Okey. Jadi inilah dia contoh batu bersurat berbahasa Melayu. Campa yang ditemukan bertarikh abad ke-4. So, kalau kita lihat agama Islam tersebar di Campa sejak abad ke-8. Oleh itu, bahasa Melayu Campa ini menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Inskrip tu apa? Okey, apa tadi? Okey, ada yang tanya, cikgu, inskripsi apa tadi? Inskripsi ialah tulisan yang di atas batu bersurat. Ya, tulisan di atas batu bersurat itu dipanggil inskripsi. Okey. Baik, cikgu, apa yang dia tulis tu? Entah. Jangan tanya cikgu. Cikgu tak belajar benda ni. Cikgu tak buat kajian tentang benda ini lagi eh. Okey. Namun kalau kita lihat di sini, okey, tahukah anda bahawa masyarakat kerajaan alam Melayu ni berlaku kepada pendidikan eh? Pendidikan masyarakat kerajaan alam Melayu berlaku kepada semua golongan masyarakat. Maknanya golongan pemerintah seperti raja, kaum kerabat diraja dan bangsawan akan menerima pendidikan formal yang berlangsung di istana. Pendidikan formal ni maknanya pendidikan yang ada silibus, ada buku dan menulis. Itu pendidikan formal. Siapa yang terima? Raja-raja, kaum kerabat diraja dan golongan bangsawan. Dan proses inilah tak ada exam.
Dan proses inilah melahirkan golongan bijak pandai dan pujangga istana yang boleh menghasilkan karya dalam bentuk batu bersurat dan manuskrip. Baik, golongan bijak pandai itu maknanya golongan yang sentiasa memberi idea. Tapi pujangga istana itu apa cikgu? Pujangga istana itu adalah orang-orang yang menulis perkataan-perkataan yang cantik-cantik, yang indah-indah untuk bertujuan memuji-muji. Memuji-muji okey, sultan, raja, para pembesar dan sebagainya. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk apa? Pujangga istana ini adalah sebagai satu hiburan. Ingat dulu tak ada radio. Zaman kerajaan alam Melayu tak ada radio, tak ada internet, tak ada TV. Jadi apa hiburan mereka? Hiburan mereka adalah pujangga-pujangga itu. Bak kata raja, raja boleh panggil tau. Pujangga istana, datang sini. Okey, hiburkan hati beta. Hiburkan hati beta. So pujangga pun datanglah. Tuanku yang bijak bestari, laksana bulan di atas awan. Namun kau berdiri tidak lagi begini, walau terbang ke awan, engkau akan terbang. Wow. Dia puji-puji tau. Dan dia puji-puji tu dengan berbesar-besar. Kan? Tuanku laksana bulan, tuanku jugalah yang akan kuasai alam. Seluruh penduduk alam akan duduk di bawah tangan tuanku. So itu tugas pujangga. Dibayar ke? Oh, dibayar. Dibayar. Tak. Okey, itu ditujuan untuk menambahkan ego tetapi namun juga untuk hiburan. Ya, betul Daeng. So kalau raja tu bad mood, so bila ada pujangga tu dia bercerita-cerita, dia bagi puji-pujian, dia akan rasa lega. Dia akan rasa macam, okey, bagus, terima kasih kerana menghiburkan hati better. You see? Ini orang dulu-dulu punya hiburan. Okey. Baik, itulah dipanggil pujangga. Pujangga istana . Baik. So itu golongan pemerintah. Kemudian golongan-golongan yang diperintah. Okey. Iaitu rakyat . Rakyat menerima pendidikan tidak formal. Hadis liau kau ni macam-macam. Rakyat menerima pendidikan tidak formal yang lebih mengkhusus dalam kehidupan harian. Seperti apa? Rakyat biasa dia tak pergi sekolah. Rakyat biasa dia tak pergi sekolah dulu-dulu. Rakyat biasa akan belajar tentang kehidupan harian. Belajar tentang ilmu ubat-ubatan, buat ubat petua bercucuk tanam, ilmu pertukangan dan juga persenjataan serta adat resam. So ada yang bertanya, cikgu, kalau benda-benda macam ni, belajar tentang ubat-ubatan, bercucuk tanam, diorang belajar daripada mana? Bagus soalan tu. Sebenarnya diorang belajar daripada ibu bapa mereka. Kalau bapa mereka bercucuk tanam, maka bapa dia akan ajar anak dia ni cara-cara bercucuk tanam yang betul. Kalau bapa dia buat ubat-ubatan, maka dia akan ajar anak dia cara buat ubat-ubatan. Kalau bapa dia bertukang, bertukang, tukang, 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 tukang kan? Bapa dia akan ajar anak dia bertukang. Ya, betul Daeng. Dengan cara itulah mereka berkhidmat pada raja. Yes. Itu cara dia. Nampak tak? Kerajaan apa, masyarakat dulu-dulu hidup sempoi. Tak ada pun sibuk-sibuk. Okey, untuk apa? Untuk update dekat Facebook, untuk update dekat TikTok, untuk update dekat Instagram. Tak ada. Orang dulu-dulu sempoi je, buat kerja bercucuk tanam, bertukang, buat senjata. Nampak tak orang dulu-dulu? Hidup tenang aja. Dan kita ni tiba-tiba OOTD, tiba-tiba OOTD. Kan? OOTD tahu kan? Kan? Betul. Tak ada pun PT3, SPM kan? Tak ada. Belajar je macam tu. Sekarang ni sikit-sikit OOTD. OOTD tu apa? Alah, outfit of the day.
Hari ni pakai baju apa? Ceket. Pakai baju apa? Besok, okey, besok pakai baju apa? Ceket. Update dekat Instagram. Apalah kan? Itu dipanggil OOTD. Cikgu OOTD, sorry lah. Memang tak ada lah. Okey, memang tak ada eh. Okey, baik. So, inilah dia dua kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskrit dan juga bahasa Melayu campak. Cikgu kan ada banyak kostum. Ya, kostum tu untuk dalam kelas. Takkanlah cikgu nak keluar pakai kostum, kostum apa, Firaun sebagai. Mesti orang akan, kan? Tak ada. Okey, baik. So, kita telah lihat kerajaan Funan dan juga kerajaan campak. Hebat dia orang ni. Baik. Bagaimana dengan kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya. Jack Sparrow punya. Ada. Baik. Okey. Muka surat berapa cikgu? Okey, yang ini. Okey, kalau siapa-siapa yang ada buku teks, yang ini muka surat 40. Kemudian yang ini, okey, next page muka surat 41. Kepada sesiapa yang dah ada buku teks lah. Okey, baik. Kita lihat juga yang ketiga. Sriwijaya. Sriwijaya guna bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran dan harian. Dan bahasa ini, nak highlight juga. Bahasa ini menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Jap-jap lagi Dam, kita tengah pergi kerajaan Sriwijaya ni. Baik, bahasa ini menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Ya, dan hal ini dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat. Batu bersurat lagi. Maknanya sudah tiga kerajaan Kalau kamu perasan kerajaan Funan, Champa dan juga kerajaan Sriwijaya. Ketiga-tiganya ketulisan semuanya di batu bersurat. Maknanya dulu memang pakai batu bersurat lah Baik. Dan hal ini dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat seperti kedukan bukit, kota kapur, telaga batu dan talang tua. Nama-nama ni sebenarnya adalah nama-nama tempat. Sebab di situlah ditemui batu bersurat tu. Batu bersurat kedukan bukit, batu bersurat di kota kapur, batu bersurat di telaga batu dan batu bersurat di talang tua yang bertarikh abad ke-7. Jadi, batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Melayu. Tulis dalam bahasa Melayu. Tapi dengan pengaruh bahasa Sanskrit, guna tulisan Pallava. Ush. Bermakna, kalau kita lihat di sini, dah ada, okay, kita kata lebih kurang dua kerajaan yang menggunakan tulisan Pallava, iaitu kerajaan Champa dan juga kerajaan Sriwijaya menggunakan tulisan Pallava. Macam mana tulisan Pallava cikgu? Ni dia. Kat sebelah aja nampak tak ni? Korang tengok betul-betul tulisan Pallava ni. Okey. Serius ah, tak faham tu. Tak faham. Apa benda ni? Kan tulisan dia. Uish, serius tak faham. Ni tulisan Pallava. Bukan Pavlova. Pavlova tu kuih makanan. Okey. Saya ingat makan aja dia. Okey, baik. Bukan Pavlova Pallava. Search Pallava. Itulah dia tulisan dia. Pallava Dan di sini, ini batu bersurat talang tua. Ini batu bersurat Allah, tak nampak dah. Pallava kita tengok. Apa dia tulis ni? Sebenarnya telah diterjemahkan. Batu bersurat ini, dia sebenarnya tulis apa tau? Yang ini. Ini tulisan dia. Dia translate transliterasi ejaan Rumi bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit pada batu bersurat talang tua tu. Dia tulis ini dah. Swasti Sri Sakiwarsatita
606 Ding Dwitya Sukla Paksa Wulan Caitra Sana Takalana Perlak Sedikit Setra Ini Ne Parwat Parwanda Punta Hiam Sri Jayanasan Ini Perani Danada Punta Hiam Sawanakna Yang Nitanam Di Sini Niurpe Nam Hanau Rumwaya Dengan Samsrana Yang Kayu Namakan Wahna. Oh, ambil kau. Boleh baca? Tahniah cikgu. Ya, pekat sangat tu. Iya. Nak makan kayu dengan gigi mana? Oh, okey. Ada cikgu baca. Ada cakap coya lah tadi. Okey. Baik. Apa maksud dia cikgu? Sebenarnya maksud dia begini. Ni ha, sebelah ni. Nampak tak? Maksud dia sebelah ni. Iaitu pada tahun Saka 606. Saka tu kalender eh. Ini Swasti Sri Saki Warsatitana 606. Pada saat itulah taman taman yang dinamakan Sri Ksetra Dem Dwitya Sukla Paksa Wulan Caitra. Sana Taklana Parlak Sri Ksetra. Yang ini. Nampak tak? Yang ini sama dengan yang ini. Sri Ksetra. So yang lain tu maknanya lah dibuka di bawah pimpinan Baginda Sri Jayanasa, iaitu Hiam Sri Jayanasan. Ini ni panggungan perempuan Dapunta Hiam Sri Jayanasan. Niat Baginda Prani Dananda, semoga yang ditanam di sini Punta Hiam Sawanakna yang ditanam di sini. Nampak tak? Yang ditanam di sini. Yang ditanam di sini. Samalah. Yang ditanam di sini, yang ditanam di sini seperti pokok kelapa. Nyor eh. Nyor. Nyor, nyor pokok kelapa. Nyok nyok. Nyor. Kemudian kemudian pinang. Ni pinang. Nipahanau, sagu, rumia. Okey. Dan pelbagai dan samsrana yang kayu. Pelbagai pokok buah-buahan. Namakan wahna. Dimakan hasilnya. Nampak tak? Nampak kita tengok tulisan orang dulu-dulu ya. Saka yang dibela tu. Bukan. Okey. Jadi nampak tak? Terjemahan okey, batu bersurat talang tua. Wah, dahsyat eh. Ini kalau korang baca ni, memang cikgu tak tahulah. Ada sesiapa kat sini yang berani nak baca ni? Anyone here? Macam bila saya dengar orang cakap Bugis cikgu. Oh ya ke? Tak payah. Mungkin Adam Haristan nak baca? Dam, cuba jam, baca jam. Apa cikgu? Cuba baca dah. Yang mana? Yang ini, yang jawanya tu. Yang Swasti tu. Ada. Yelah, saya cuba. Cuba. Swasti Sri Saki Warsatita 606 Dim Dwitya Sukla Paksa Wulan Caitra Sana Tatkalana Palak Sri Ksetra. Ini ni parwat parwanta punta hian Sri Jayanasau. Ini Pranit Hananda punta hiam sawarkana yang ditanam di sini. Ini pinam hanau rumia daun duen samsrana yang kayu namakan wahna. Wish susah kan? Tak, sebab kan Adam baca kan macam risau je, takut malam ni kan Swasti Sri Saki Warsatita Dim Dwitya kan, tiba-tiba muncul lah pula. Tak adalah, tak ada. Kan, ini bukan mantra ya. Ini bukan mantra. Ini cerita dia sahaja eh. Bukan mantra. Jangan kau takut. Kau jangan takut. Kau takut cikgu lagi takut. Kau ni kan. Okay, baik. So bukan ritual, bukan. Okay. So itu berkaitan dengan tulisan kerajaan Sriwijaya. Menteri keluarkan jin. Okey. Baik.
So itu kerajaan Sriwijaya yang guna bahasa Melayu dan sebagainya. Bangun-bangun nampak pocong, suka tingkau je Haris Liao. Okey, baik. Kita lihat. Baik, seterusnya kita lihat tentang kerajaan Angkor. Masyarakat kerajaan Angkor ni dia guna bahasa bahasa Sanskrit dan juga Khmer. Khmer ni sebenarnya adalah bahasa-bahasa iaitu di Cambodia. Dan hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi pada dinding candi. Kan cikgu cakap kan, inskripsi itu ialah tulisan-tulisan pada dinding-dinding candi. Terdapat dua jenis tulisan yang ditemukan pada dinding candi itu, iaitu tulisan Pallava dan juga tulisan tulisan Khmer. Okay. So itu di mana cikgu? Sebenarnya diorang jumpa tulisan ini dekat dinding Candi Angkor Wat. Candi Candi Angkor Wat. Jadi ada tulisan-tulisan berkaitan dengan dengan itu. Baik. Saya nak senang ingat kena baca Palatau. Palava Palava lah, jangan kau baca Palatau. Palatau tu lain. Okey. Baik. Baik. Itu yang keempat. So kita dah tengok Funan, kemudian dah tengok Champa, kita dah tengok juga di Sriwijaya dan juga kita dah tengok di Angkor. So kali ni kita tengok di Majapahit. Baik. Majapahit ni bahasa utama dia. Ingat eh? Masyarakat kerajaan Majapahit ialah Jawa kuno. Dia bukan Jawa eh, sebutan dia Jawa. Jawa kuno. Masyarakat kerajaan ini menggunakan tulisan Kawi. Ush. Lain macam ni. Tadi kita belajar tulisan orang Hiu, tulisan Pallava, kemudian juga tulisan tulisan Kawi. Macam mana tulisan Kawi? Alamak, lagi susah nak baca. Okey. So hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi iaitu tulisan pada batu dan persuratan bertarikh abad ke-14. So, selepas bukan-bukan. Selepas tersebarnya agama Islam, masyarakat kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Okey, tulisan yang menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan Pegon. Ini tulisan Pegon. Sebelum tu kita tengok tulisan Kawi. Jom kita tengok tulisan Kawi dulu. Jom kita zoom tengok tulisan Kawi. Masya Allah. Apa ditulis ni dah? Kan? Berpusing-pusing. Begitu, begini, begitu. Nak baca dia macam mana, cikgu? Tak tahulah. Mungkin begitu dan begitu dan begitu, begitu. Bahaya ni. Bila dah baca, 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 baca sampai habis. Kemudian kita pun, okey. Bercakap dengan kawan-kawan pun macam tu. Oi. Assalamualaikum. Sudah. Bahaya. Okey. Tu tulisan Kawi. Ni tapi tak ada sub takter, mampu ni cikgu. Itulah pasal. Okey. Kalau ada exam ni tapi tak ada sub takter, mampu ni kan. Dan yang ini, ini tulisan tulisan Pegon. Memang macam tulisan Jawi. Apa ditulis ni? Derama kawal angkang wawang nantang ang surga asma tuan Muki karje kana kratauna tuan muki rawuha karsa tuan mulia. Tuan mulia eh? Ni nampak ni. Tuan mulia. Okey, kelempangan. Siapa pula kelempangan? Jangan lempang boleh. Okey, kadus dini. Okey. Kena macam tulisan Pegon ni kan. Okey, cikgu baca pun merangkak-rangkak kan. Ini kan pula korang nak baca kan. Cikgu, cikgu. Tulisan pegon tu dia macam Jawi ke? Ya, betul. Dia memang macam Jawi. Dia memang macam tuan, tuan mulia kelempangan pula. Dah mulia kena 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 lempang. Macam mana tuan mulia kelempangan ni? Okey. Okey. Okey, jangan lempang-lempang ya. Okey. Baik.
Penat lah. Aduh, ya, ya. Tulisannya bukan macam Jawi, ia adalah Jawi. Yes, so be honest. Oh, ya ke? Oh, okay. So, ada maklumat eh. Santosh kata, yo guys, to be honest, tulisan Kawi is actually like Tamil. Serius lah? Meraja-meraja. Serius Santosh? Santosh, boleh baca tak ni? Yang ini, sikit-sikit. Try. Nak juga tahu. Macam mana eh? Thank you for important info. Ya. Yeah. Macam mana eh tulisan dia? Macam nak baca? Uish. Oh, tak bagus baca Tamil. Oh, iya ke? Oh, tapi memang macam tulisan Tamil kan? Dia macam sikit-sikit macam Tamil lah. Itulah. Ini kena orang-orang tertentu yang baca eh. Sebab kalau orang yang tak tentu baca ni, setiap bulan nanti dia akan ada unsur-unsur apa. Dia kata, oh ini tak boleh cikgu, tak boleh baca. Kenapa? Ini ada unsur-unsur Illuminati ni ha. Oh, ada segitiga Illuminati. Kan? Lagi tahu. Sikit-sikit segitiga si Illuminati. Apalah korang ni. Bukan. Tulisan pegun ya macam bahasa Arab. Okay, jadi itu yang kita lihat kerajaan Majapahit. So, okay, menggunakan apa Jawa kuno, bahasa Jawa dia dan tulisan Kawi dan juga mereka okay oleh kerana menerima pengaruh Islam maka mereka menulis bahasa Jawa okay dalam tulisan tulisan Pagon iaitu menggunakan huruf-huruf Arab. Huruf Arab kat situ. Baik. Dan juga kita nak tengok ini dia kerajaan Kedah Tua. Pun pelik juga ni. Kedah Tua penemuan batu-batu bersurat pun batu bersurat juga menunjukkan penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Nampak tak ni? Buktinya melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun yang bertarikh abad ke-5. Nampak ni? Ni batu bersurat, so ada tulisan kat sini. Apa tulisan ni? Ini adalah tulisan Pallava. Memang tulisan Pallava. Jadi, kalau kita nak bagi tahu bahawa, wah, secara umumnya, tak pernah ke diorang nak ukir tulisan. Kan cikgu cakap tadi, diorang ada banyak masa untuk mengukir di atas batu-batu. Ya? Banyak masa. Baik. Jadi, Tak. Tak, Mar. Okey. Baik. Kesimpulannya tentang tulisan ini ya. Kita nak tengok tentang tulisan ini. Okey. Iaitu kesimpulannya kita nak tengok ketujuh-tujuh kerajaan ini. Okey. Secara umumnya, semua kerajaan ini bukti penggunaan tulisan di atas batu bersurat. Tujuh-tujuh kerajaan dia ada batu bersurat. Cuma yang membezakannya adalah bahasa dan tulisan. Sebagai contoh, Funan guna bahasa Sanskrit dan tulisan orang Hiu. Champa dia guna bahasa Melayu Champa dan Sanskrit. Tapi dia tulisan Champa kuno dan tulisan Pallava. Dia ada dua tulisan. Kemudian, kemudian kita tengok kerajaan Sriwijaya. Okey, dia ada bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava. Kemudian Angkor dia guna bahasa Sanskrit dan Khmer, kemudian tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer. Manakala untuk kerajaan Majapahit dia guna tulisan Kawi dan juga tulisan Pagon dan mereka menggunakan bahasa Jawa kuno. So, kalau kita lihat kerajaan Kedah Tua juga menggunakan bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava. So, cikgu, kita kena buat Majapahit. Apa maksud Majapahit? Majapahit bukan kerajaan ke? Okey. Nama kerajaan Majapahit. Ya, yeah, betul. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, tapi maksudnya nanti kamu cari. Dia ada dia punya maksud dia. Macam juga Sri Vijaya. Sri bermaksud cahaya, Vijaya kejayaan. Cahaya kejayaan.
Nampak tak? Maksud Sriwijaya. Apa maksud tamadun? Cikgu sudah lupa. Oh, dia tanya tamadun ya. Tamadun maksudnya okey, peradaban ataupun pencapaian tertinggi manusia di sesuatu kawasan. So itu dipanggil tamadun. Okey. Baik. So bahasa dan tulisan penting kepada perkembangan masyarakat kerajaan alam Melayu tu. Bukan bukan Kawi is not Jawi. Di samping menjadi alat komunikasi utama, bahasa dan tulisan berfungsi untuk menyimpan. Apa tulis apa, kenapa dia orang nak belajar tentang bahasa, tulisan-tulisan ni semua cikgu? Sebenarnya dia orang buat tulisan bahasa-bahasa ni untuk simpan rekod-rekod pemerintahan. Rekod pemerintahan ni macam ni cikgu. Dia akan tulis apa tahu? Nama raja sekarang ni, okey raja siapa? Kemudian kemudian buat hubungan diplomatik dengan kerajaan apa? So dia tulis. Kemudian siapakah nama kerajaan yang lain? Dia tulis. So kena belajar tulisan untuk simpan rekod pemerintahan tu. Macam vlog lah, betul. Kemudian juga perundangan untuk tulis tentang undang-undang, perdagangan dan keagamaan. So pada hari ini, hasil tulisan masyarakat kerajaan tersebut telah menjadi sumber rujukan dan dokumentasi kepada ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam, masyarakat-masyarakat dahulu. Okey, nampak tak ni? Okey. Ada satu glossary di sini ya. Tulisan Kawi. Tulisan Kawi sebenarnya berasal dari India. Perkataan Kawi diambil daripada istilah Kavi dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud penyair. Tiba-tiba korang ingat tak ada seorang raja okay, daripada tamadun India. Nama dia Raja Penyair. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Ya betul, Kavi Raja. Ya betul, Kavi Raja kan? Masuk Form 1 dulu. Raja Kavani. Bukan Kavi Raja. Maksudnya Raja Penyair. Ya, Kavi Raja. So, Kavi tu ialah penyair. To be honest, my father's younger brother name is Kavi Mani. Kavi means penyair lah. Wah, dahsyat. Ingat Kavi Raja. Bagus. Okay. Satu maklumat yang penting kat sini eh, tentang bahasa-bahasa ni tau. Seronok sebenarnya ni. Bahasa pertuturan utama masyarakat kita hari ini sebenarnya adalah bahasa apa? Bahasa Melayu kan? Dan bahasa Melayu sebenarnya mengalami evolusi atau perubahan mengikut peredaran zaman. Dulu huruf-huruf Arab ya, huruf Arab digunakan di alam Melayu. Tulisan Arab ini kemudian diadaptasi dan disesuaikan hingga lahirnya tulisan-tulisan Jawi. Dan huruf-huruf ini digunakan sepenuhnya, namun ditambah 5 huruf lagi dalam bahasa Melayu supaya sesuai dengan sebutan dan perkataan Melayu. Huruf-huruf yang ditambah ialah seperti ca, nga, pa, ga dan juga nya. Okey. Dan oleh sebab bahasa Melayu bersifat terbuka eh, ingat bahasa Melayu kita bersifat terbuka, ekoran pertembungan pelbagai budaya, bahasa Melayu telah menerima pengaruh daripada beberapa bahasa asing sehingga memperkayakan lagi perbandaran kata bahasa Melayu. Inilah dari contoh pengaruh bahasa Sanskrit ya. Dalam kurungan tu bahasa Melayu. Ingat eh, dalam kurungan tu bahasa Melayu, yang di luar tu bahasa asal. Contoh bahasa Sanskrit, bhakti. Sebenarnya bila kita tukar bahasa Melayu jadi bhakti. Jasa lah, jasa bhakti kan. Budi. Sebenarnya untuk budi. Ya. Betul? Keempat paling banyak juga. Ya betul, betul Tok Imran. Bumi. Bumi. Basa. Bahasa. Dosa. Dosa.
So, ini adalah kita kata sebagai bahasa-bahasa Melayu yang dalam kurungan bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Melayu itu diambil daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Tamil. Okay. Ya, yeah, betul. Betul Ain Zulaika. Tamil eh, kita tengok Tamil. Peti, peti. Purali. Okay, purali ah. Purali ah. So perli, perli ya. Perli. Betul tak Santosh Das apa yang cikgu cakap? Pravin? Kan? Dei, purali ah. Perli ke? Saya tak pandai Tamil sangat, cikgu. Oh, okey tak pandai. Okey, baik. Burali saya tak tahu cikgu, sebab tak tak jarang guna. Oh, jarang guna. Okey, bagus, bagus. Kemudian, okey. Apa benda ni cikgu? Itulah. Cikgu pun tak tahu apa benda ni. Itulah pasal. Scam cikgu, scam. Jangan Dan baca cikgu. okey, biarkan saja. Kan, tiba-tiba ya kan. Agak tiba di situ bab kata hari seliau. Tiba kat situ. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita tengok. Kedai. Kedai. Satai, sate rupanya sate eh, sate. Katil. Katil, betul ke? Betul, katil. betul. 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 Oh. Itu memang betul, cikgu. Tidur Bukan mana? cikgu, katil, katil. Oh, katil, bukan katil. Oh, okey. Katil, katil. Tu Tamil. Ni pengaruh bahasa Cina. Tauge, tauge. tauge di Cina ialah doya. Oh, betul ya, bahasa Siung. Tauge di China lah. So bukan di 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 sini. Oh, doya. Okey. Okey, thank you Bernice Wong. Okey. Kemudian popia. Oh, bahasa Cina juga rupanya popia. Teko, tak apa. Tak apa. Itu tauke lah, bukan tauge. Santosh Das. Okey. Teko. Tu teko eh, teko ceret. Okey. Kemudian tauhu. Tauhu. Sampan. Oh, sampan eh, sampan, sampan. Bahasa Cina eh. Baik, bahasa Parsi. Baik, untuk pengetahuan kamu. I think so. Okay, baik. Kamu tahu tak Parsi tu kat mana? Parsi tu sekarang ini adalah di negara mana? Di negara sekarang ini Iran. Iran dan Iraq. Itu dipanggil Parsi. Bahasa Parsi ya. Iran dan Iraq itu sebenarnya adalah Parsi dulu. Baik. So, di bahasa Parsi inilah kalau kita lihat adanya penggunaan perkataan seperti anggur. Anggur, gandum, gandum, khurma. Khurma na buka puasa suruh kehabisan lazi. Apa maksudnya? Maksudnya kurma nak buka puasa dah kehabisan. Okey. Ya, yeah, betul. Gusti, gusti. Okey. Oh, ya ke? Laskar. Askar eh, laskar. Jadi askar. Dan bahasa Arab. Tengok bahasa Arab ni. Okey, iaitu kursi. Bahasa Arab kursi rupanya kerusi bahasa Melayu. Kamus. Kamus dalam bahasa Melayu. Zalim. Zalim. Sirwal. Sirwal lah. Rupanya seluar. Fardu dia fardu akhlak ya akhlak. Nampak tak? Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Boleh tak explain sedikit pasal kata berkata apa tu kata perkataan Arab tu? Okay, kenapa? So that bagi macam as macam Indian lah. Boleh lah faham kan? Macam Indian tak faham macam ni. Tak. Okay. Nak tahu je Max like the perkataan tu yang dalam Arab. Yang mana yang kursi komus ni? Ah. Sebenarnya di persamaan dia sebenarnya maksud dia ini perkataan Arab dan ini memang maksud dia memang kerusi. Memang kerusi. Macam perkataan komus memang maksud dia kamus. Kamus dictionary. Dictionary. Zalim.
Maknanya memang perbuatan yang zalim. Zalim, tidak adil. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia tulis D dulu. DZ, zalim. Sirwal ni memang diambil perkataan bahasa Arab dan ditukar jadi seluar. Fardu. Jadi fardu. Okey, bukan ain zulaka. Jadi di sini bermaksud apa tahu? Bahasa Melayu banyak mengambil bahasa-bahasa luar dan dicampurkan menjadi apa? Jadi bahasa Melayu yang lebih lebih luas. Sebagai contoh macam sekarang. Okey, kalau kamu tengok, ada tak bahasa Melayu yang berkembang lagi? Ada. Sebagai contoh macam apa? Macam telekomunikasi. Telekomunikasi. Memang perkataan asal komunikasi. Komunikasi tu bahasa Inggeris. So diambil communication kan. Ambil jadi komunikasi. Gitu. Kemudian television diambil menjadi television. So diubah ejaan aja. Habis dalam bahasa Melayu memang memang television tu tak ada. Takkan nak cakap apa. Okey, television ialah apa? Ialah kotak empat segi mengeluarkan gambar. Takkan nak tulis macam tu. So diambillah bahasa Inggeris, diserapkan jadi jadi television. Panjang benar. Betul. Dan kalau kamu tengok yang ini, dulu dipanggil telefon bimbit. Telefon bimbit telefon bimbit. Kenapa dipanggil bimbit? Sebab dulu-dulu telefon dulu besar, telefon handphone dulu besar tau. Jadi biasanya dia akan dibimbit. Dibimbit tu dipegang, membawa kulu kili, dibimbit. Okay. Sebab itu telefon bimbit. Sekarang ni dipanggil smartphone. Ya, jadi kita translate jadi apa? Telefon, telefon pintar. Cikgu. Ya. Yeah. Berapa besar telefon dulu? Oi, besar. Telefon dulu macam satu komputer cikgu ke? Bukan. Ya, okay. Telefon dulu untuk pengetahuan kamu, dia besar ni. Besar pensel box. Besar pensel box. Dulu besar macam ni. Tulisan dia, dia ada skrin kat sini. Skrin kat sini, kemudian sini dia punya nombor. Bila nak jawab SMS kau, gitu sebelah mengkangkang-kangkang kamu punya punya okey, ibu jari. Balas SMS. This send. Boleh FaceTime ke tu? Tak boleh, sebab dulu telefon dulu tidak ada internet. Hanya line telefon semata-mata. Tidak ada internet. So, tak ada. Hanya untuk call dan juga untuk hantar SMS. Tak ada internet. Okay. Memang betul. Memang betul. Telefon dulu memang. Telefon awal-awal dulu sebesar beg sekolah kamu. Telefon mula-mula sebesar beg sekolah kamu. Besar. Beg sekolah kamu kat atas tu ada ganggang je. Dia ada ganggang je gitu. Dia letakkan kat situ. So itu beg. Kemudian boleh bawa ke mana-mana. Satu beg tu besar tu. Jalan-jalan, pergi kedai mamak, letak atas meja, ketegang. Lepas tu cik belagak ambil, cik telefon. Hello. Tapi kamu tahu tak yang besar tu sebenarnya apa? Yang besar tu sebenarnya bateri. Bateri dulu besar. Bateri dia besar macam bateri kereta. Okey, jadi itulah. Macam bateri kereta kan. Menangis bawa kulu kili. Jadi itu. Dulu tak boleh charge, boleh charge. Boleh charge juga. Jadi itu perkembangan budaya. Okey, perkembangan budaya. So kalau kita lihat di sini memang betul. Bahawa sebenarnya okey, kalau kita ikutkan bahasa-bahasa ini, kalau kamu tengok bahasa-bahasa ni, bahasa Malaysia ni memang banyak pinjaman. Untuk apa? Untuk memperkayakan bahasa bahasa kita sendiri. Kalau tidak, kita tak tahu nak namakan apa. Sebab itu penting untuk mengetahui bahasa kita sebenarnya. Baik. Untuk itu, okey, kita ada lebih kurang 15 minit saja lagi.